Jajaran Polres Jakarta Selatan melakukan kegiatan penertiban pemakaian masker dengan antisipasi akan penyebaran virus COVID-19, sekaligus melakukan pembagian masker gratis kepada masyarakat di sekitar Jalan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, Polres Jakarta Selatan mengkampanyekan setiap warga tanpa terkecuali harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan baik dan benar, serta selalu menjaga jarak. AKP Rita Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan untuk mengingatkan pentingnya penggunaan masker demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Acara hari ini adalah pembagian masker kepada masyarakat Kebayoran Lama untuk memberikan sosialisasi berkaitan dengan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintahan. Untuk masyarakat, saya melihat sangat antusias sekali. Mereka malah menjemput bola untuk meminta masker. Ini akan kami lakukan setiap saat untuk menyadarkan kepada masyarakat pentingnya menggunakan masker. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Sartono dan Dim 0504 JS Kolonel Infanteri Ucu Yutiana, Tokoh Agama Haris Hakim, dan Camat Kebayoran Lama Aroman. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.